Ih, yang mulia. Gak pakai baju. Ih, ada jenggernya. Ih, keras, panjang begitu. Ih, yang mulia jangan ngajak aku nonton gini dong, yang mulia. Ih, mana berduaan doang lagi. Jatuh. Iya. Jatuh. Pak Desta. Biarin, tunggu kelar. Jangan tunggu kelar apa nih? Pak Desta. Ngapain ayo ketahuan? Ngapain? Dengerin lu. Lagu-lagunya enak banget. Lagu underground. Ini ngapain dari tadi ketahuan ya? Wah, lihat-lihat gituan apaan lagi. Apaan sih orang enggak ini video? Enggak pakai baju kan udah jelas tadi tuh. Aduh, ih bakso urat. Itu ada jenggernya ayam tuh, ayam. Pasti tadi baso. Sebelum ada kita pasti puter yang lain kan? Iya. Enggak usah bohong deh. Kalau misalkan enggak nonton yang aneh-aneh, kenapa hordeng ditutup apa sendal dimasukin? Pengalaman dulu sekolah. Pengalaman di kos. Bapak enggak tahu dari tadi diliatin. Sama siapa? Tuh dia. Itu saya sendiri. Dia ngeliatin bapak dari tadi. Iya. Diliatin sama anak-anak kampus yang udah datang ke sini. Woi. Ya lagi penonton main hakim sendiri itu yang datang ke sini, itu semuanya terpelajar. Iya, betul. Mahasiswa. Bu Endang kemarin kan dosen. Bu Endang ya, sedang mengejar prof dia kan. Iya. Jadi ada profesor yang kejar. Pak, tunggu gitu. Mengejar prof. Sidangnya hari ini sidang apa sih, Bu Yen? Sidang hari ini itu tentang film panas. Wah, pas banget tadi kesan. Kamu ngira saya lagi nonton film panas kan? Iya. Sidangnya juga tentang film panas nanti nih. Ya, kita mulai sidangnya. Ayo. Jubah saya mana? Ini ruang sidang. Peraturan persidangan. Yap. Selama persidangan berlangsung, dilarang mengangkat telepon, apalagi angkat nikah. Akad. Peserta sidang dilarang meninggalkan ruangan saat sidang berlangsung, apalagi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Peserta sidang wajib tenang selama sidang berlangsung. Dilarang mengajak makan atau minum, apalagi sampai ngajak berumah tangga. Waduh. Repot, Pak. Repot. Oke, kita akan panggil Yang Mulia untuk memasuki ke ruang sidang. Sidang, Pak. Dia maksudnya. Kami persilakan memasuki ruang sidang Yang Mulia Desta. Wah. Ini apa sih? Tiba-tiba ada palang pintu. Bales dong. Bales dong. Jambu klutuk dari pasar Minggu. Cakep. Warnanya merah udah pasti mateng. Cakep. Hati saya dak dikduk lama menunggu. Duh. Kirain Yang Mulia Desa kagak datang-datang. Ayo, bales. Bales. Kapan mau balesnya? Lu ngapain?
Kapan mau balik sidang ini? Eh, bentar. Ayo, Pak, sini, Pak. Ini acara HUT Jakarta. Bapak sini, Pak. Yang mulia datang. Yang mulia datang. Oh, saya balas ya. Bang, di lagu pilihan utuh, beli yang mateng, jangan yang busuk. Cakep. Kalau abang bisa ngerubin saya nih sebagai palang pintu. Cakep. Yang mulia Desta, ganteng, saya persilakan masuk. Balas Bang Tora. Eh, jangan lupa, ntar cepet. Iya. Balas Bang Tora. Beli ayam ke Cirebon. Sumpah, Pak. Ikutan. Apa ini ikutan? Enggak, beli ayam ke Cirebon. Jadi kan lagi pantun. Lagi pantun. Pantun mau beli ayam. Bukan pantun saya. Ini orang lagi pantun. Sudah kan beli ayam sana jauh-jauh. Ngapain beli ayam apa ke Cirebon? Sudah saya kira kesurupan, Pak. Saya kira kesurupan. Kedipin mate cari menantu. Cakap. Lu kudu cerita biar orang pada tahu. Cakap. Jangan kate palang pintu. Cakap. Ini hari gua ada bom. Gue injek jadi tahu. Mau silang. Stop, kok jadi ribut. Ini jadi toksik banget. Stop. Kerja kantoran dimarahin enyak. Cakep. Tapi kalau jadi artis malah digosipin. Cakep. Jadi kapan mulai sidangnya? Belum pulang. Kerja kantoran dimarahin enyak. Cakep. Malah jadi artis malah digosipin. Cakep. Jadi kapan mulai sidangnya? Tuh lihat ditungguin. Kita akan mulai sidang segera, ya. Kalau ada, tok tiga kali, tanda sidang dimulai. Siap. Kita mulai. Tulisan. Sidang perkara pidana. Nomor perkara kasus 007/4,5/Selatan 30 derajat dan -120 derajat. Diduga melakukan penipuan berupa tawar bermain film panas. Saudara terdakwa dengan nama Sujarwo alias Jarwo Kuat, benar? Betul. 23 Agustus 1967, usia 56 tahun. Ceritakan profil Bapak. Profil saya? Iya. Ya. Nah, tadi kan yang mulia kesudah. Ya, sehari-hari apa pekerjaannya? Kesibukannya Bapak apa? Saya sehari-hari sebagai sutradara. Bikin, lo kan ini yang apa? Mulia, saya pembela. Pembelanya. Saya akan si... yang pembela. Ini penuntut. Saya serius lo, Pak. Dalam penuntut. Ya! Dia makin dulu. Nanya dia pakai pembela Anda. Dia makin dulu. Penuntut. Bukan yang mulut tadi nanya. Iya. Bagaimana profil sehari-hari. Saya sehari-hari saya jelasin. Ya terus? Nah terus bagaimana? Sementara yang mulia ngobrol sama pembela dan ya, penuntut. Pak, maaf ya. Bapak cerita-cerita aja. Kita ngobrol-ngobrol. Ini saya lagi absen. Ya untuk apa saya ditanya kalau begitu? Silakan jaksa penuntut. Ya. Bapak Jarwo, silakan. Anda dulu. Diam dulu. Jangan ngomong. Dari tadi nggak menghargai sidang. Penuntut ngomong, baru ntar bapak ntar pembelaan. Jangan ngomong, mana? Nah, kakek saya mau saya mau pulang dulu. Gak ada hormat. Gak ada Jarwo. Silakan duduk di kursi sana sebelah yang mulia. Ya, saya jelaskan sedikit lagi. Dia mengajak korban untuk bermain film religi. Ternyata malah bermain film panas. Hah? Boleh dipukul. Gak usah ikut-ikutan. Saudara Pras memiliki bukti. Ya. Mana buktinya? Betul punya angin. Sempat-sempatnya loh. Itu punya yang mulia. Udah gue sembunyiin. Jadi saya punya bukti. Di plasma, mari kita lihat. Mana buktinya? Anda tidak bisa salah menuduh. Diam dulu, Regen. Ya. Tunjukkan. Silakan. Ya. Dia adalah sutradaranya, Pak. Wow. Wah. Nampak? Dia adalah sutradaranya. Kepalanya terlihat lebih besar di foto, ya. Saya tidak tahu. Ketika dia merekam adegan panas, kepalanya membesar. Gitu, Pak. Ini salah satu. Dan ada foto lainnya. Ya, dia bisa memang kayak burung hantu, Pak. Kebalik, Pak.
Dia malah kesana, Pak. Bisa muter, 360. Bisa muter. Bisa muter 360. Ini lagi dipanggil tukang lighting, Pak. Apa? Bukti yang valid sekali nih. Yes. Oke, Pak, saya setuju. Seumur hidup deh, Pak. Nah, saya akan bela ini, Pak. Bela apaan? Memberatkan namanya tuh. Coba mungkin asisten bisa memberikan masukan. Silakan, Eca, maju ke depan. Ini asisten kesayangan saya nih, Pak. Saudara, bapak, abah, kakek, Jarwo, Kuat. Udah abah, kakek. Namanya Kuat dari mana? Dari seseorang yang memberikan nama Kuat itu supaya namanya sebagai JK gitu. Panjang sama. Panjang banget ya. Ya gak apa-apa, emang penjelasan. Oke, kalau bapak beneran kuat, coba kepalanya jedokin. Iya. Boleh, Pak. Benar. Benar. Saya setuju, Pak. Kebuktian, Pak. Kebuktian. Harus dibuktikan, Pak. Benar. Itu logis. Kalau bisa di ujung-ujung sini, Pak. Baik, Pak. Bagian ujungin. Apa sih? Apa sih? Katanya kuat. Iya, katanya kuat. Sangat logis. Apakah beneran kuat? Enggak, bukan. Ini bukannya apaan ya? Bukan kuat seperti itu maksudnya. Terus maksudnya? Nah ini barang, ini kepala masih jedotin. Pak, dia ngedipin matanya kayak Eca, Pak. Bukan ngedipin mata. Kamu jatuh cinta. Bukan jatuh cinta. Ternyata bukan berikutnya. Kuat seperti itu. Hanya, kuat yang itu. Hanya sebutan saja. Supaya sebutan, karakter sebutan saya itu begitu kuat. Silakan lagi. Sutradara gitu. Eca, okay. Asisten saya. Terus kan kakek Jarwo sering berperan jadi Pak JK. Ya. Emang udah izin sama Pak Jaja Ki Harja? Eca, JK yang dimaksud bukan Jaja Ki Harja. Maaf ya, Pak. Lu tahu gak sih JK yang dimaksud itu siapa? Yusuf Kala. Maksudnya? Bukan Jaja Ki Harja, tahu gak Jaja Ki Harja? Jaja Ki Harja, Pak. Itu pun kamu sudah salah. Oh, yang benar ada. Lu cakep-cakep. Saya minta korban dihadirkan di ruang persidangan. Siap, korban video panas ini. Wah, Tora. Tora membawa palang pintu juga nih. Bukan, ini bukan palang pintu, Pak. Halo, silakan duduk sini. Wah. Di pangkuan kamu aja boleh enggak? Ayo boleh. Ayo boleh. Iya. Regen. Iya, profesional. Oh iya. Maaf. Aduh, saya. Ini sudah tidak menghormati sidang kamu nih. Kamu tidak menghormati sidang. Duduk kamu, Regen. Penuntut. Duduk kamu, Regen. Saya mau tanya. Benar kamu... Kenapa, Mas? Iya. Jangan lagi. Yang kuat. Gak siap, Pak. Sebagai petugas sidang harus kuat. Ya. Kamu. Iya, Yang Mulia. Baiklah, nama Maria Fania, kelahiran Bandung kan? Ku tahu. 16 April 1991. Ku tahu. Luar biasa ya. Hobi kamu olahraga. Iya. Itu luar kepala, Pak, ya. Luar kepala itu. Mengawali karir sebagai model, benar? Betul, Mulia. Luar biasa apa lo? Dan pencarian model dan menjadi juara pertama Aneka Yes. Terlalu baca yang terakhir. Terlalu baca, Pak. Oh, kamu model Aneka Yes awalnya? Iya, awalnya dulu aku ikut-ikutan. Kenapa Anda menghadirkan saksi? Oke, ini sebenarnya dia ini adalah korban. Dan dia ini memang aktris terkenal dan sudah banyak membintangi film, Pak. Gitu. Dia sudah banyak membintangi film dan salah satunya film-film panas juga dia sudah pernah bintangi, Pak. Kita punya buktinya. Ya, silakan Eca. Mana buktinya? Ini adalah salah satu bukti, Pak. Filmnya Maria ya. Filmnya. Malam Jumat Ngerawon. Biasanya kan Kliwon, Pak. Di mana panasnya? Loh, rawon panas. Rawon panas, Pak. Kalau masih panas dong. Wow. Kalau dingin masuk kulkas enggak enak, Pak.
Ya jadi ada rawonnya, ada muka dia. Cuma ini yang buat. Hei! Ini yang buat. Hei! Ini yang buat. Yang ada yang buat. Hei! Ini yang buat. Dia tadi kan nyaut-nyaut. Ini betulkah Anda yang membuat? Coba Anda lihat. Pak, izin Pak, instruksi Pak, instruksi Pak, instruksi Pak. Instruksi Pak, itu klien saya, jangan kayak begitu, jangan terlalu dekat dong, kasihan itu dia. Loh, dia tidak melihat, saya cuma ngasih. Bapak jawab, Bapak ngelihat gak tadi Pak, jujur? Jawab! Beli ayam ke Cirebon.